menempati acara selanjutnya yaitu Mau'idhatul Hasanah dari Kiai Haji Abdurrahman Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Kepada beliau kami haturkan shalawat ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'di ala hawla wa la quwwata illa billah Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa bisuhri sadri wa yassirli amri wa ahlul umdata manisani yafdahu qawli Bismillah, bahwa masyaih, bahwa kiai, bahwa alim, bahwa ulama, wabil khusus keluarga besar, pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara Setoyo, ingat kaulah muliakan bahwa hadirin hadirat, wabil khusus wonten kakak kaulah, kiai Haji Ahfaz Faisal Tadius wonten sederai kula, senior kula tukang, provokasi Sopo dijenengi lali ya. Jenengi sopo. Guys, pokoknya niki lah pokoknya. Niki tiang penar, tiang populer. Ya kala itulah kira-kira. Sebelum kami tampil, beliau sempat populer. Kira-kira begitu. Wonten Mas Mahbub Zaki yang sudah sangat merepotkan kami dengan sedikit jasanya kemudian memaksa kami untuk ayo jasanya kan gak sepiro tapi gowo-gowo ibu gowo-gowo raman gowo-gowo bayi gitu-gitu wah Sedoyo ingat kalau mulia akan insyaallah alhamdulillah wonten sabtan punika kita sakit silaturahim sakit pepanggian lek kula ngoten niat kula mriki niku namung tasbiyah namung takziah nggih rada ngodoi kula niku dereng sakit sowan senaoso iki apa ya oh sing paling prinsip mugi-mugi almarhumah almaghfurlah mugi-mugi estu-estu pikanto rahmat lan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala lan pulau panjenengan sedaya khususipun keluarga besar pondok pesantren Al-Fattah wabil khusus putra-putra dipun estu-estu dipun tata kalian Allah Subhanahu wa taala estu-estu saged istiqomah anggene ngintun
amal-amal ingkang sae ingkang saged maremaken almarhum ingkang saged tingahaken almarhum wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kula niku sing nyebabi boten enggal takziah niku hakikate boten napa-napa. Kula niku boten pate sering panggih kalih Mas Mahbub. Cuman kula ngraos kalih Mas Mahbub niku celak sanget lan duka nggih. Kula niku rada menemukan banyak kesamaan dengan Mas Mahbub. Minimal padha-padha tukang ngapus ini. Minimal padha-padha tukang gawe rusuh. Artinya kami berdua adalah orang-orang yang sebetulnya keberadaannya tidak jelas. Kemanfaatannya apa, kegunaannya apa. Tapi kula mboten saged bayangne kalau kemudian apa yang menimpa oleh yang menimpa kepada Mas Mahbub itu kemudian kami rasakan. Uang itu kilangan sapa wae iku jek iso digambarno, tapi nek kilangan ibu. Ibu itu adalah contoh konkret. Artinya orang tua itu adalah contoh konkret menurut Syahab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Perumpamaan Tuhan yang ada di depan mata kita. Saman ngerti gak? Dosamu kan akeh toh. Saudara sabrang ini loh. Iya. Kalau sabrang mungkin terbatas dosanya. Artinya gini, kalau sabrang dosanya agak tertutupi begitu ya. Kira-kira. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar mengetahui kelakuan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan Allah tetap membuka pintu rahmatnya kepada kita. Begitu pula orang tua kita. Orang tua kita itu adalah orang yang benar-benar paham betapa busuknya kita, betapa ruwetnya kita, betapa menyedihkannya kita, tapi mereka juga tidak pernah lelah-lelah untuk memaafkan dan terus memberikan kasih sayang kepada kita, khususnya ibu. Makanya, wis kelangan ibu ibi ya, Masya Allah. Sepindah malih mugi-mugi S2S2, barokai almarhumah S2S2, sakit kita rawasakan sedoyo. Ya, kula faham. Berulang kali ulama kita mengatakan likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laisa lillahi in faraqta min iwadi. Kita ini boleh kehilangan apapun karena setiap yang hilang pasti akan ada yang datang sebagai penggantinya. Itu sudah apa Pak? Puteranin dunia itu apa Pak? Istilahnya. Aku kan yang paling ngerti bahasa-bahasa ngono kuwi. Hukum alam lah, katakan seperti itu. Setiap ada yang pergi, pasti ada yang datang untuk menggantikannya. Tapi ojo sampai pisan-pisan awake dhewe kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab awake dhewe sekali kehilangan pangeran, wis ora ana gantine, ora ana dilere, ora ana tokone. Kira-kira begitu. Tapi ternyata, di antara sekian banyak kehilangan, tidak ada yang lebih memukul daripada kehilangan ibu. Tidak ada selimut yang terhangat daripada selimut seorang selimut dekapan ibu. Ibu belum tentu mendekap kita secara dohir. Ibu mesti, kaya awakmu ini ibumu, aku yakin gak tahu ngeloni awakmu. Tapi doa-doanya, harapan besarnya, kepercayaannya, keyakinannya bahwa kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa, itu akan selalu menyertai langkah kita sebagai anak-anak. Oh iya ibu. Makanya muka-muka pulau panjenengan sedoyo S2S2 dipun tekdir oleh Allah Ta'ala. Datus lari sengbukti datang tiang sepah, khusus ibu. Imam Syafi'i mengatakan, wa'ati abak fa'innahu
fa innahu rabbaka min ahdi sighari wakhda' li ummik wakhda' li ummik wa ardiha fa inna uquqaha ihdal kibari. Kita ini dengan orang tua harus benar-benar memiliki rasa hormat, rasa respect. Apapun yang pernah beliau berikan kepada kita, yang pernah orang tua berikan kepada kita, tidak ada satupun di antara kita yang mampu membalasnya. Apa wae bentuke wis to, masih yo koyo saudara sabrang ibune gelut kabe bapake. Karena merasa lebih pengalaman luwe, jajah dolane, kenalane luwe akeh misale. Tidak ada satu karya pun kemudian mampu membalas itu. Makanya sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun waladaiha walidaiha la yajzi waladun walidaihi. Tidak ada satupun anak yang punya kemampuan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. La yajzi waladun walidaihi illa ayyajiduhuma mamlukain. Kecuali nek kowe nemu bapakmu dilalah kasane kalah dadi budak dadi kawula fayashtariyahuma fayu'tikahuma kemudian kamu beli terus kamu merdekakan. Iku kira-kira dok iku mungkin ada potensi untuk kemudian ada jasa dari kita kepada anak. Mengenai sendi sampai didawuhi oleh Kanjeng Nabi tidak ada rupiah yang kita keluarkan untuk apapun lebih istimewa daripada rupiah yang kita keluarkan untuk membahagiakan orang tua. Padahal jenengan-jenengan ini nek ngetokne duit kanggo ngejak ngopi kancane iki semangate gak karuan. Tapi nek dijaluki tulung ibuke trimo kon kreditne jilbab utawa kudung ngono tho wis. Kadang-kadang petunge suwi. Masya Allah, kulo niku, gih kulo masih ngomongnya tadi, ya sadar pak. Aku yang ambil ibuku yo gak ngeniki, kenal. Aku ini sadar, terus aku ambil ibuku yang agak tenang. Senajan saya selalu meyakini bahwa saya tidak mungkin berada di titik ini tanpa pangestu landungane ibuku. Saya stun, ibu kulo niku anaknya namung kulo. Boten koyo ibu Mas Prabub yang doanya dibagi-bagi kepada semua anaknya. Dan ibu punya kemampuan itu. Ibu anaknya rolas 14. Iso ngatasi kok. Iso noto kabe. Iso ndungak no kabe. Secara merata. Gak koyo bapak-bapak. Ini bapak ini. Bapak ya aku paling ingkar sama bapak-bapak. Lu tenang ya. Yakin nih. Masya Allah. Oke, saya setuju. Luar biasa ibu. Makanya sekelas, ya Allah, Hisham bin Hisan itu adalah salah satu murid populer yang dimiliki oleh Muhammad bin Sirin. Tapi beliau juga murid beberapa tabi'in yang lain, semisal Syekh Hasan Basri. Suatu ketika beliau itu ngaji di depan Syekh Hasan Basri, bang. Terus matur, inna ummi tantadhiruni lil asya. Inna ummi tantadhiruni lil asya. Kiai kamu ngerti, ngapunten sangat. Ibuku loh, diku saat ini, nek pun yah menten ngerti ini ngerantos kulo badhe tijak ma'am sonten. Apa udah mbak kulo, kulo niku amal kulo teng ibu namung setunggal tok, sing gak yakini dadi amal kulo paling gede. Kulo niku istiqomah baturi ibu kulo buka poso. Baturi tok lekon melu poso ni yuk biah. Baturi ngerencangi ya. Membersamai ya gitu ya. Ibu kula niku mbendi no poso dan teman berbukanya saya. Pokok anggere kula mboten teng pundi-pundi kula teng omah kula mesti mendampingi ibu kula buka. Menjen tugas kula niku. Mergo dalil iki mau Pak. Dawe Syekh Hasan Basri langsung la anta ta'asya bil asya ma'a ummik tukiru bihi aynaha ahabbu ilayya min anta hujja hajatan tatawu'ah. Wis nang mulih awakmu apa mau bahasamu?
Ngerencangi. Ngerencangi awakmu ngancani ibumu dahar sing kira-kira nyebabi ibumu marem, adem atine, adem penggaliye, tenang. Iku luwih apik tinimbang kowe budal kaji, kaji sunat. Wis tau kaji terus koja kaji. Kuwi jenenge bakul kaji. Bakul kaji kuwi jenenge. Ya minimal biro umroh lah. Tapi ku istimewa, makane gini ku dalil sing gak gawe nyapa sebabe kula niku seneng batu ibu kula buka. Ya Mas aku gak kuat poso, muga-muga ganjarane luwih top tinimbang posone wong-wong gak jelas. Ya sepenting ada yang duwe dalil lah. Lengge. Seorang Bishr Al-Hafi, seorang wali top, wali yang sangat masyhur mengatakan, "Al-walad bil-qurbi min ummi haitsu tasma'u sawtahu." Seorang anak yang sangat dekat dengan ibunya, ketika ibunya pengen cerita, dia selalu menyiapkan dirinya untuk mendengarkan, selalu meredikan dirinya untuk mendengarkan. Itu afdal min alladhi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Kata Bishr Al-Hafi, seorang anak yang selalu siap mendengarkan cerita-cerita tidak jelas dari ibunya. Ibu-ibu kan kadang-kadang ceritanya gak jelas. Yang diceritanya sing awake dhewe gak nyapo dibahas. Ya ibu-ibu lah kira-kira segitu ya. Iya pak. Takok ibu atau kaum perempuan, ya ibu-ibu lah kira-kira begitu ya. Kadang-kadang kan menceritakan sesuatu sing gak ono hubungane mbek awake dhewe, sing brambang larang lah, sing beras mundak lah, LPG angel lah. Sing ati ora paham blas ngono kuwi. Lha LPG angel nyapa gak marung ae. Tapi itu ternyata kesiapan kita sebagai anak, kedekatan kita sebagai anak untuk mendengarkan cerita-cerita tidak jelas dari ibu-ibu kita itu afdal min alladhi yadribu bisayfihi fisabilillahi azza wa jal. Ini jauh lebih istimewa daripada ketika kita meninggalkan ibu kita berangkat berperang mengangkat senjata demi menegakkan li'la'i kalimatillah awlidakuna kalimatullahi al-aliyya menurut Bishr Al-Hafi. Bahkan beliau mengatakan an-nadhar lil-um ini afdal min kulli syai'. Kita ini memandang ibu kita dengan penuh hormat, penuh tatapan kasih sayang, itu lebih istimewa dari apapun. Lebih hebat dari apapun. Wah, kuwi jarang. Saiki tak takoki, anak-anak iki sing saiki wis gerang-gerang dari bapak-bapak e. Seneng di delok artis modelnya kayak saudara Sabrang ya, ambek delok ibu e. Oh, kalau artisnya Sabrang masih oh ngono ya. Oh iya iya iya. Kadang-kadang, Masya Allah, ibu is, kimugi-mugi panjenengan kita, terus ibu-ibu semsae. Ibu Emas Bobi ini, kulo buatan tepang, tapi kulo yakini beliau adalah piantun yang baik. Karena hanya orang-orang baik ya, yang kemudian mampu mendidik, melahirkan, menumbuhkan putra-putra yang baik dan istimewa. Dan saya pikir putra-putra beliau luar biasa baiknya. Gih, kalau kok ngerti kok ngelem Bobi mergone tengah api Bobi, buat panjang kalau mau gue wonge yo, buat no api banget, ya lumayan lah. Le api banget kalau nggak buat yakin tapi ya lumayan lah. Paling buat n deh ini gue telaten silaturahim, telaten nyopo, dan dia punya kemampuan untuk pinter laten kepada siapapun. Dan itu adalah hasil karya ibunya. Gih jelas nih, kalau buat n mungkin menganggap orang lain yang memberikan itu semua, itu pasti ibunya. Mereka al-ummu niku ustadzul asatidatil ula syaholat ma'asiru hamadal afak. Sehebat apapun orang, karya apapun yang pernah ia ciptakan, wistalah jenengan tahu dulu apa pak, seneng Perancis yang menorokok bodi apa jenengnya? Eiffel, mau contohnya biaya? Eiffel ngono ya. Aku semana tamu aku. Ada bleset ya awakmu. Apalah wis jembatan paling top sak donya. Apa Pak? Jembatan apa? Wis pokoke jembatan paling istimewa utawa mobil paling hebat sak donya. Itu semua diciptakan oleh seseorang yang pasti dilahirkan
oleh seorang ibu yang luar biasa untuk memastikan anaknya istimewa. Kita tidak pernah menemukan ada satu ulama pun yang tidak dilahirkan dari rahim ibu yang luar biasa. Walaupun banyak ulama top, bapak biasa-biasa aja. Maksudnya bapak gak patek menentukan, bapak itu gak sih boleh duit, mulai ngopi, turu, paling boleh ibu, nyapo, sesok budal nih, ngopi nih, terus ngunuh. Lu tenang, bapak aku salah. Tapi gih tetap. Kata selalu nih kalau gue matur. Pertama makanya kak buka supaya jasanya bapak ini enak. Fa'ati abaga, wa'ati abaga, fa'indahu robbaga min ahdi sihori. Apapun yang membuat kita masih hidup sampai hari ini itu ya biasanya hasil jerih payah seorang bapak. Tapi bapak ini pancen buatan patek duwe tugas, buatan kok buatan duwe tugas, buatan papek duwe bakat ngopeni anak. Dalile ono wong wedok kok jenengan tinggal mati, Pak. Gak usah khawatir lan gak usah bingung, anak jenengan mesti tetap iso gede, tetap iso dadi wong sukses. Tetap iso ngopeni kanthi apik. Tapi sekali ono bapak-bapak ditinggal ibune sedo. Lah gue gak paham mau. Lah iya toh ya? Gak paham mau, itu sah kowe ya. Tapi kan praktek yang ngono kuwi. Bapak iki ngopeni anak siji loro wis panik. Semono sowan kiai, matur kiai, ngapunten kiai. Lho kok ketawi se betah batur kagem ngopeni anak-anak. Ibu-ibu belas ngene gak butuh hasil. Iku mesti sing celutak ya bapak-bapak sing mari ditinggal bojone ngono kuwi. Celuna wis amen ziarah. Hey. Anakmu piro yo? Kalih, Pak. Pilek diopeni bareng-bareng. Alah, wis sing celutak ya bapak-bapak kuwi. Lek ibu-ibu wis gak patuh. Sepian kuwi. Aja piye-piye pancen. Pancen kono. Masyaallah, masyaallah. Tapi apapun sedo niku paten nggih, garane. Mati ku mesti ndak. Dadi awakmu masih cowardas, masih apa winter, tapi ya bakal mati. Mati lho iya piye ta? Awakmu kecerdasanmu gak cukup kanggo antisipasi mati. Masyaallah. Lan muga-muga kapan pun kita kemudian sowan wonten ngarsane Allah taala muga-muga pinaringan husnul khatimah. Tapi ojo cepet-cepet. Lah wong dhewe lho kok nyepakne lagu anyar. Lagi, artinya hiburan yang dunia ya cik ake. Atraksi nawai jiwe, cik kudunya cik iso ditambah. Hal-hal baik yang masih bisa kita lakukan, ya banyak. Muka-muka awai duit diparingi waras, diparingi umur sing cukup, kanggo sangu, kanggo ibadah, ubudiah, wonten ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Mergo kadung sekat di unen-unen, izud dunia, iku bikasratil amwal, tapi wa izul akhirah, bikasrati salihil amal. Hadir ning donya pengen rodok merjaya, pancen duwite kudu rada akeh. Lah iya no. Saiki lho, ana wong ruwete gak karuan, tapi duwite rada akeh, iku rada gampang dipercaya omongane. Daripada wong jujur sewali ahli jamaah tapi gak patek duwe-duwe. Ku wis ket zaman azali, Pak De. Wis ket zaman kuno kendeng wis ngono kuwi. Wis sampe kiamat ya modele wis ngono kuwi. Ana wong saleh ngalor ngidul wis kalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lho tenan. Tapi kok ora patek duwe duit, iku pancen omong gak patek dirungokne wong. Lho tenan iki. Omong gak patek dirungokne wong, tapi nek rodok enek sangune. Halah, Mas yo tukang ngapusi. Nyopo awakmu 5 tahunan pisan yo mau percaya. Pamra, lho yo pamra. Pokok anggar duit, ana duit, lalu orang langsung ditinggal ya. Gih, Wadhan. Saiki enek wong sholih, enek wong wapi, enek wong tuwertip, ibadai tertip, jamaai tertip, pasane yo tertip, wah wongnya sholih, ngalor idul, pokoknya hubungannya itu ibadah, tok, ngomong-ngomong pengen nyalon bupati, apa gitu? Banjarnegara. Tapi gak duwe apa-apa. Iki enek wong sing cilik sampean krungu, iki wong super wet, super bajingan. Tapi dhek yo moro-moro nyalon bupati,
Kuwi tira karwan akeh. Ayo. Bola-bola Banjarnegara milih sapa? Milih sapa? Gayamu tok melu pengajian. Tenan iki. Tapi pancen ngono kuwi, Kak. Dulu saya itu pernah diskusi ya. Kulo nate digombali kali saudara Sabrang. Nggih kulo meneng ae pancen dhewe luwih pengalaman. Pancen dhewe yo luwih canggih, luwih paham. Kulo nggih sepakat, super sepakat. Bahwa seharusnya kita semua ini punya satu pemikiran bahwa tidak ada orang yang layak untuk kita sadari kecuali sudah positif dia memiliki kemanfaatan di antara kita. Tidak layak untuk kita percayai kecuali dia jelas-jelas sudah memiliki track record. Pembelajaran negara kok track record ya? Apa jenenge ya? Catatan kemanfaatan ketika berada di tengah-tengah kita. Oh, sumpah yang ngotot itu. Tapi bahasan kalau pisah kali saudara Sabran. Sang sadurunge kula pun taslim pun percaya kabeh omongan ini iku. Sak mbasan meturi lho kula moro-moro kelingan. Inad dananira wa darahim fil amakin kulliha taksur rijala mahabatau wa jalala. Iku kitab. Bahwa rupiah, dolar, real, ringgit iku pancen mampu menyulap orang tolol langsung menjadi orang yang sangat berwibawa, hebat, cakap, pengalaman, pinter. Paham gak? Jadi aku anggar dompet yang rodok kandel, orang itu melihat langsung, sing maune ketok pekok langsung ketok canggih, Made. Hiyas hiyal lisanu liman aroda fasohata, wa hiyas silahu liman aroda kitala. Uang, dimanapun dia berada, kapanpun masanya, dia adalah jubir terbaik untuk sebuah kampanye. Liman aroda fasohata. Iya lisanu liman aroda fasohata. Iku coba saya ingin untuk ngarang. Alat kampanye terbaik. Duit. Bukan track record. Salah apa? Paham gak? Salah. Oh lah, aku ini. Gak duduk tuh. Wajahnya lho. Caleg ini lho. Caleg kok santri. Biasanya gak pakai duit. Mas. Pelas, la ilaha illallah. Duitnya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Iku wong-wong gak seneng, wong gak tertarik. Wahiyya silahu liman arada qital. Kamu mau mengalahkan siapapun, mau menaklukkan siapapun, pokok, bisa. Rusia yang meletihnya raga ruwan, sebabnya ya panjang rata akeh duitnya. Awak dhewe sakjane ya iso mlete ketika kita mampu apa ya masyaallah kula nis pas pokoke jenengan nate jagongan kali saudara Sabrang nelongso dadi wong Indonesia nasib. Tapi semakin kula ngrungokne critane saudara Sabrang kula baru sadar kenapa kemudian hubbul watani minal iman, bahwa mencintai tanah air adalah sebuah hal yang menguatkan keimanan kita dan itu sangat berat. Saman gare gak tau ning di saman dolan paling adoh luar negeri munggu-munggu Jogja. Sama yang tahu dolan, waduh tenan. Apa meneh kayak ngene-ngene iki biasa, apa meneh ngene iki biasa nang Eropa, biasa nang Amerika, biasa nang di. Kok pulang tetap mencintai Indonesia? Iku munggu-munggu yo wong hebat tenan. Lho, ya ora, heh? Dadi nek munggu-munggu ngono. Dadi lek ora antarané wong hebat tenan, antarané wong peko. Masyaallah. Kita ini, kultur kita, budaya kita adalah budaya terbaik, katanya. Katanya, padahal awake dhewe kuwi. Masya Allah, orang yang paling semangat lan istiqomah merusak budaya kita sendiri. Budaya, empati, kepekaan, sadar diri, andam asor dan lain sebagainya. Iku sing ngruweti awake dhewe. Aturan-aturan di rumah kita ketika dicanangkan. Semua aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau siapapun yang di tingkatan itu atau di derajat itu.
itu mampu menghasilkan sebuah kalimat-kalimat istimewa, kalimat-kalimat cantik berupa aturan diadakan untuk dilanggar. Itu mengenai ada adewi tak wadih, paham gak? Aturan iku ono supaya kena dilanggar. Kulo niku aja ado-ado. Namung teng tanggane awake dhewe mon, misale koyo Malaysia ngoten mawon. Malaysia ngoten mawon. Suatu ketika apa? Suatu ketika kulo niku pernah lho kulo elek-elek ngoten iki ya lek cedek-cedekan mek Malaysia ya tahu aku. Suatu ketika kulo niku natos dherekaken bapakku periksa teng Malaysia. Ternyata kita sebagai orang Indonesia sing ngawur gak karuan. Awak dhewe ngawur Pak, cuma aku gak ngawur. Awak dhewe buang puntung rokok saja itu sembarangan, apalagi sampah yang di atas itu. Sekali mudun neng negara sing jenenge Malaysia, apalagi di Singapura. Sakel otak kita itu langsung tertib. Langsung tertib. Ngerokok gak wani sembarangan, kita hanya akan cari tempat-tempat di mana merokok itu dihalalkan oleh pemerintah. Dan ketika kita kembali ke Indonesia, penyakit elek-elek kumat kabeh. Apa sebabnya sebenarnya? Jajal. Masya Allah. Makanya bener omongannya saudara Sabrang. Mencintai negara kita setelah kita tahu negara-negara yang lain. Dan kita tetap meyakini bahwa ini adalah bangsa terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebuah jihad yang luar biasa. Mas yo kancaku menyimpulkan itu adalah kepekoan sing angel tambahan ya. Tapi ya terserah. Apa-apa di penyencah ngawur. Tapi mboten memang seperti itu. Lah niki Mbah Habib pun rawuh, ha kula mencocok niki. Ah niki kula entek penggawean kula. Sepaling penting kan kula dugi mriki silaturahim kalih jenengan sedoyo. Pokoke ngene, terakhir. Muga-muga awake dhewe kabeh muka-muka ditakdir sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak seperti lan muka-muka anak-anak ya awak dewi, yo iso nerusne bekti ni awak dewi. Biru aba akum tapi rokum abnau. Awak mau jo oman amin doai. Lo tenan, ojo oman amin doai. Jadi mumpung bahagia umar tu rawuh. Tapi kita selalu gitu ya, aku maaf cerita apa sampai hilang. Biru abakum tapi rokum abnaukum. Apa mau jo oman amin ae. Anakmu jadi anak sing api, anak sing bekti. Itu hanya karena mencontoh panjenengan-panjenengan semua. Karena panjenengan menjadi pribadi yang baik dan berbakti kepada orang tua panjenengan. Kok amin? Orang-orang sing dungo amin. Lho artine ngene, lamun toh sampean saiki dicoba mek pengiran duwe anak sing aduh aku ngomong apa. Lha nek kula niku aduh. Napa nanti ngapunten, Beb. Niku tiang-tiang ternyata kadose dereng maem. Lah wong kula critani bahwa semoga kula ndumune namung ngoten toh, semoga kita ini ditakdirkan oleh Allah Taala menjadi anak-anak yang berbakti. Karena dengan kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita punya potensi anak-anak juga meneruskan kebaktian itu. Mergo solahul abna meniko solahul abna meniko sababun di solahil abna. Jenengan menjadi orang baik itu adalah satu di antara cara untuk membuat anak-anak panjenengan menjadi anak yang baik. Malah diamini. Makanya api odise nek pengen anake api. Maksud lu ngoten lho, malah amin. Niku coba bahasa Inggrisnya ya nah. Ya gitu. Niku ngawur niku. Saestu. Karena begini, seingat saya ketika Allah beberapa kali menyebutkan Al-Abrar dalam Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa innama sammahumullahu al-abrar li'annahum yabiruna al-aba wal abna.
Kita ini baru bisa masuk tingkatan atau derajat al-abrar ketika kita sendiri secara pribadi punya kemampuan berbakti kepada para pendahulu kita dan kemudian memproses generasi berikutnya, yakni anak-anak kita, keluarga kita, menjadi generasi yang berbakti kepada para sesepuhnya. Karena beliau meneruskan, kama annalaka ala waladika haqqan kadzalik liwaladika alika haq. Sebagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak kita terhadap kita sebagai orang tua, penghormatan, ketaatan, dan lain sebagainya, sebetulnya anak-anak kita juga punya hak yang wajib kita lakukan sebagai orang tua. At-ta'dib, wat-tahdzib, wat-tarbiyah, wat-ta'lim, mulangi tata krama, mengajari memiliki karakter-karakter yang baik, gak gampang ngamuk, sing sabar, sing padang, sing neriman, sing ora gampang putus asa, dan lain sebagainya. Makanya Imam Ghazali ketika ngomentari dawuh Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, lam yahmilhu alal ukuk bisu'i khuluqihi. Orang tua jangan sekali-kali membawa anaknya untuk kemudian menjadi pribadi yang ukuk. Ukuk itu durhaka. Karena melihat, mencontoh kelakuan yang ditampilkan oleh orang tuanya. Anak ini kudelok jenengan, Pak. Itulah kenapa kemudian para masyayikh kita, para ulama kita, para habaib kita meminta anak-anak kita supaya berada di dekat-dekat para ulama, di dekat para orang alim, para orang solih. Supaya sudah dicontohi buatan awal dewi dari orang tua. Makanya anak kula ini asyiknya biar gak pondok nih, Pak. Mereka saking wadhinnya lah, yang didelok ini kula. Saya kula ini ajar saya itu. Sampai anak kula ini makin sudah dicontoh kula. Kan, ya anak nih. Makanya ini dalam rangka antisipasi ini aku dalam titipakan datang bawa kiai. Ya, termasuk wonten betengan dan lain sebagainya. Ini aku dalam rangka supatus buatan ya anak. Kita. Karena kita jadi orang tua ini mau apa yang dicontoh? Dia ketika berada di pondok, di tengah-tengah kiainya, berada di antara kiainya, dia malam katakan jam 2:30, 3 dia bangun. Kemudian melihat kiainya, bunyainya, mujahadah, sholatul lail, darus, dan lain sebagainya, jamaah. Aneh, tengah omah, setengah telu, tangi, delok bapake, ya tangi, delok bal-balan. Kan kayak masalah ya. Lah supaya tidak konangan seperti itu. Supaya anak kula tetap husnudzon kalih kula. Kula uncalne sak adoh-adohe. Lah tenan niku. Masyaallah, sepindah malih mugi-mugi kita sedaya estu-estu dipun tekdir dados lari-lari seperti dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula ngapunten dhateng sedaya mawon khususe keluarga besar Al-Fatah. Monggo sangat-sangat kita mirengaken dhateng sami Mbah Habib. Ngapunten ingkang agung, kula namung nenggo wekdal mawon Bib. Ngapunten saestu Bib. Pangestune dhateng kita sedaya. Nggih, awon-awon ngeten-ngeten iki nggih insyaallah anulah Bib. Adalah orang yang punya cita-cita, punya harapan untuk kemudian memantaskan diri sakit merasakan panjenengan Pak Estoni, mugi-mugi estu-estu dipun ijabai dan dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.